Terharu. Kenapa? Aku merasa kerjaan aku dari dulu sampai sekarang. Sahabat Queen, apa ini? Jam berapa ini? Ini jam berapa? Hah? Jam 11:30 malam loh. Coba kita cek jam berapa ini. Jam berapa? Jam 20 berapa tuh? Gak bisa kelihatan nih. Jam berapa? Gak aku baca kamu yang 23.46. Ya beda dikit lah, 23.46. Tiba-tiba di kamarnya. Jangan ditutupin dong, ini kenapa? Ada apa? Tiba-tiba kamu nangis, ada apa? Apa yang terjadi? Sakit perut? Tunggu sebentar. Sahabatku udah tahu belum cara subscribe kayak gimana? Nih aku kasih tahu ya. Kalian tinggal ini handphonenya ditegakin dulu. Nah kalau ditegakin, kalian klik tombol subscribe. Nah kalau udah, biar kalian gak ketinggalan video-video aku, kalian tinggal klik tombol loncengnya ya. Nah jangan lupa yang terakhir, kita like videonya. Oh ya sahabat Kun, kalau kalian nggak bisa komen di sini, kalian juga bisa komen di sini loh. Nah kalian tinggal pencet community, terus kalian cek foto terakhirnya, tinggal di komen di sini deh. Dan kalian juga bisa loh komen di Instagram aku, Queen Salman. Oke, lanjut. Kenapa sih nak? Ada apa? Kenapa nangis? Hah? Gara-gara apa? Coba jelasin. Kamu tadi habis pegang handphone. Hah? Kenapa jadi nangis? Ada apa di handphone? Lagi dengerin lagu? Ngomong dong, ibu gak ngerti. Lagi dengerin di handphone. Kedengeran, lagi nyanyiin. Kamu lagi nyanyiin. Nyanyiin yang mana, lagu yang mana? Coba diputar. Mimpi Indah. Oh, kamu lagi latihan lagu. Lagu apa itu Mimpi Indah? Lagu siapa? Aku. Lagu baru. Salut Queen, kita punya album baru. Yeay. Yeah. Nangis, mestinya kan senang. Kenapa jadi nangis? Tiba-tiba. Jadi, sekarang aku lagi dengerin lagi nyanyiin. Lagi latihan lagu Mimpi Indah. Mimpi Indah itu tentang lagu ciptaannya aku, ciptaan Om Bika. Nah aku tengah-tengah tiba-tiba nangis. Apa yang bikin nangis? Yang bikin apa yang bikin itu? Aku ngerasa kenapa nak? Kenapa? Kamu ngerasa apa? Hah? Terharu. Kenapa? Kamu ngerasa kerjaan aku dari dulu sampai sekarang akhirnya udah bisa dari kerja. Jadi aku udah bisa menemani mama aku. Perjalanan kamu dari masih 2 tahun ya? Belajar nyanyi kan? Dari panggung ke panggung ikut lomba. Akhirnya bisa punya lagu sendiri kan? Alhamdulillah ya Mbak. Syukur sama Allah. Itu namanya Allah kasih kesempatan Mbak Queennya punya lagu yang bagus ya. Alhamdulillah. Mimpi Queen apa sih? Mimpi aku bisa menghibur orang-orang semua. Sahabat Queen bisa suka sama lagu-lagunya Queen ya? Aku bisa menjadi banyak sahabat Queen. Sahabat Queen makin sayang semua ya? Aku makin banyak.
lagu kamu makin banyak. Apalagi semua bisa nyanyiin lagunya ya. Kalau aku nyanyi, semua bisa nyanyiin ikutin mimpinya ya Mbak. Semoga didengar Allah ya, amin. Tinggal berapa hari lagi lagu-lagunya, albumnya sudah ada di Spotify, di Juke, di YouTube Musik, Langit Musik, Apple Musik, di Deezer. Tinggal berapa hari lagi? 2 hari lagi. Kita harus sholat tahajud malam ini ya. Bilang dong sahabat Queen, doain ya. Sahabat Queen, makasih. Doain ya. Makasih udah support aku terus. Makasih udah subscribe. Makasih udah subscribe terus. Tanpa sahabat kenapa bisa kayak gini. Makasih udah nonton video aku. Udah selalu mendukung lagu-lagu. Support lagu-lagu aku semua. Udah dengerin lagu aku. Ngikut-ikut lomba-lomba aku semuanya. Tanpa sahabat kenapa gak bisa jadi kayak gini. Makasih buat Om Bika, Egy, yang udah bikin-bikin lagu aku indah-indah. Yang bisa nanyain yang bikin aku lampu indah. Dan semoga lagu ini bisa nyanyiin oleh semua anak-anak yang di seluruh Indonesia. Makasih buat ibu sama bapaknya Mandong. Makasih buat ibu sama bapak. Maafin ya kalau ibu sama bapak suka ngingetin Queen latihan nyanyi. Semangat. Biar Queen sukses ya. Queen mau ngomong apa sama bapak yang selama ini selalu ngeditin, bikinin video klip, rencanain semua launchingnya, nyari pencipta lagu yang hebat. Makasih juga buat Om Widi, Om Widi yang nemuin kita sama Om Pika. Saya thank you Mbak. Thank you Om Widi, nemuin aku, Om Pika, bikin bikinin lagu aku sih buat semua keluarga aku, sahabat Queen yang udah doain aku sampai aku bisa jadi, sampai aku punya album sendiri. Buat bapak Queen mau ngomong apa? Makasih siang hari ngeditin ngeditin bapak. Makasih Mari udah ngeditin video-video aku. Ngeditin aku. Sayang sama aku. Maafin kalau aku kadang-kadang suka ngedudah sama bapak. Enggak, Mbak Queen hebat kok. Makasih buat bapak ya, yang hebat ya. Buat adek yang selalu nganterin walaupun nakal. Aduh, jangan nakal. Makasih dari bayi selalu nemenin latihan ya, les di dalam ruangan. Buat ibu mana buat ibu? Buat ibu? Buat ibu. Coba dong lihat sini. Buat ibu mana? Buat ibu makasih setiap hari udah nganterin aku les, udah nganterin aku sekolah. Nuhin aku setiap hari. I love you tuh nak. Maafin kok kadang-kadang Queen juga marah sama ibu. Suka ngambek ya. Apa-apa ibu juga minta maaf ya. Udah sayang, ini kita tengah malam nih. Udah. Sini. Udah nangisnya. Nyampe pakai lampu. Sini mana? Udah. Jangan nangis lagi, udah. Semangat. Semua keluarga, semua sayang sama Queen, sahabat Queen juga sayang. Kita berdoa album ini jadi hits ya. Amin ya robbal alamin. Amin Allahumma amin. Sahabat Queen jangan lupa subscribe ya. Like, comment and share, dan jangan lupa nonton video-videonya, download Spotify, download Langit Musik, download Apple Musik, download apa lagi Queen? Download TikTok ya, nanti akan ada lagu
semua lagunya Queen Salma. Ada 5 lagu termasuk Anugerah Terindah. Apa aja judulnya, Sek? Ada Sahabat Terbaik. Lihat sini dong. Sahabat Terbaik, Anugerah Terindah, Bukan Mimpi Lagu Indah, Dewasa, Bukan Lagu Dewasa, Mimpi Indah. Dan lagu ciptaan Queen? Main di Laut. Main di Laut, di aransemen sama Om Lagi. Thank you sama Queen, I love you. Semangat buat Nusa. 3 Maret 2020. Sahabat Queen, semua lagu baru aku di mini album aku Hari Yang Indah udah bisa didengerin atau di streaming nanti tanggal 3 Maret 2020 di YouTube, YouTube Musik, Spotify, Joox, TikTok, Apple Musik, Langit Musik, Deezer, dan lain-lainnya. Semoga hari-hari sahabatku selalu indah ya, seperti judul mini album aku, Hari Yang Indah. Bye sahabat Queen, love you.